Indonesia adalah negara tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan hujan. Di bulan ini, musim hujan sedang melanda untuk beberapa wilayah di Indonesia. Banyak kejadian di musim ini seperti tanah longsor, banjir, dan tersambar petir. Kita harus berhati-hati dengan petir yang akan menyambar di musim ini untuk dapat terhindar dari resiko tersambar petir. Berikut 6 tips menghindari resiko tersambar petir. Jangan mengambil resiko untuk berteduh di bawah pohon karena dapat membahayakan diri Anda di saat hujan sedang turun bersama petir. Pohon akan basah terkena air hujan dan menjadi konduktor yang baik untuk penghantar listrik. Dan petir selalu mencari medan magnet positif yang paling dekat yang berada di bumi seperti pohon yang menjulang tinggi. Hindari berlindung di tempat yang mempunyai struktur logam seperti menara atau di bawah benda logam karena logam dapat menghantarkan listrik dengan baik untuk petir. Jangan menyentuh struktur logam yang terkena petir untuk menghindari adanya kontak listrik. Menghindari badai petir salah satunya adalah jangan mandi dan menggunakan shower. Karena petir akan mudah untuk merambat dari air yang mengalir. Apalagi di saat kita mandi, air yang terkena petir akan merambat ke tubuh, tidak secara langsung tubuh tersambar petir. Bermain atau mandi hujan adalah kesukaan dari anak kecil di saat turunnya hujan. Anak-anak banyak memanfaatkan turunnya hujan untuk bermain. Tetapi jangan membiarkan ia bermain tanpa menggunakan alas kaki, karena bisa membuat anak menjadi sasaran petir untuk menyambar. Jangan menggunakan handphone. Handphone atau HP merupakan pesawat telekomunikasi yang mempunyai medan listrik yang terdapat di sekitar HP dapat mempengaruhi gerak ion dan molekul udara. Pada akhirnya keadaan ini berpeluang besar untuk dilalui aliran listrik atau tersambar petir. Untuk menghindari resiko tersambar petir, ada baiknya cabut kabel-kabel dan mematikan power dari semua elektronik di saat terjadinya badai petir. Karena dengan listrik yang mengalir secara terus-menerus, akan mempermudah untuk petir menyambar walaupun sudah di dalam rumah, petir akan tetap bisa merambat di benda elektronik yang ada di dalam rumah. Dan sebaiknya Anda menjauhi benda-benda yang mudah menjadi alat penghantar listrik.